Apa itu aliran batiniah? Aliran batiniah, ajaran batiniah pun ada, aliran batiniah pun ada. Ajaran batiniah yang Imam Ghazali lawan ni, dia ni berasal daripada Syiah. Syiah ni dia ada banyak aliran. Antara aliran besar dia ialah aliran Imamiyah. Yang kedua aliran Zaidiyah. Yang ketiga aliran Ismailiyah. Itu aliran besar dia. Ada lagi. Dalam aliran Imamiyah ini, dia ada yang percaya Imam 12 dan ada yang percaya Imam 7. Golongan yang percaya Imam 7 ni lah yang bertentangan dengan Imam Ghazali. Sebab pada zaman itu, golongan Syiah Imam 7 ni, dia berjaya bentuk kerajaan. Mereka ni jadi pemerintah di Mesir dan kawasan-kawasan sekitarnya. Khalifah Abbasiyah pun tak boleh kalahkan mereka. Mereka ada kerajaan sendiri. Jadi hebatlah Syiah Imam 7 zaman tu, dia ada kerajaan sendiri. Jadi Imam Ghazali dia bertentangan dengan mereka ni. Okay, Imam Ghazali dia benamkan hujah-hujah kaum falsafah dengan dua kitab. Tapi dengan kaum batiniah ni dia lima kitab. Lagi susah nak benamkan kaum batiniah. Kaum falsafah ni dia guna kitab Maqasid Al-Falasifah dan kitab Tahafut Al-Falasifah. Tapi nak benamkan pegangan kaum batiniah, Imam Ghazali dia guna lima kitab. Kitab Mustazhiri, kitab Hujjatul Haq, kitab Mufassil Al-Qilaf, kitab Ad-Darjud Marhum, kitab Al-Qistasul Mustaqim. Baru padam betul-betul hujah-hujah mereka ni. Jadi hebat kaum Syiah Imam 7. Syiah Imam 7 ini dia ada satu secret service ataupun kumpulan rahsia. Kumpulan rahsia ini dikenali sebagai Hashashin. Yang sekarang disebut oleh Barat sebagai Assassin, pembunuh, upahanah pembunuh. Barat ambil daripada situ sebenarnya. Jadi Assassin di Barat ni dia gambarkan hebatlah cara Barat lah. Hashashin yang sebenarnya Imam 7. Mereka ni suka membunuh secara senyap. Dia ada kod-kod dia, ada peraturan dia. Macam James Bond lah, tapi James Bond zaman dulu. Dia ada senjata khusus dia, ada pisau belati khusus dia. Cara-cara dan mereka ni mahir bergerak di belakang tabir. Salahuddin Al-Ayyubi pun pernah cuba dibunuh beberapa kali oleh kaum Assassin, Hashashin ni. Ada yang berjaya masuk ke dalam bilik dia, letak pisau dekat bantai. Maksud dia, dia dalam kalangan orang Salahuddin sendiri, ada orang dia. Dan pernah Salahuddin satu ketika duduk dalam satu kemah, tiga orang Hashashin ni pernah masuk menyamar sebagai pengawal peribadi dia nak bunuh dia. Tapi dia berjaya lawan. Mereka tikam tu, kebetulan masa tu dia pakai baju besi, tikam tu tak masuk. Jadi dia cedera saja. Yang tiga orang tu sama ada dibunuh atau lepas lari, saya lupa. Tapi Imam Al-Ghazali dia benamkan hujah-hujah kaum Imam 7, termasuklah Hashashin. Dia tidak dibunuh. Yang tu pelik. Dia punya Perdana Menteri Nizam Al-Mulk dibunuh oleh kaum Hashashin. Dia hantar pembunuh tikam. Buat-buat nak tanya soalan, tikam mati. Imam Ghazali dia bergerak secara bersendirian. Dia pergi Syria, pergi Mesir, pergi Hijaz. Masa dalam tempoh uzlah dia 11 tahun sendiri. Dia boleh kata sendiri lah. Dia tumpang-tumpang kabilah, kafilah-kafilah lain sendiri. Tapi dia tak disentuh oleh Hashashin. Yang ni pelik. Ni mungkin salah satu karomah dia. Padahal dia patahkan semua hujah-hujah kaum Imam 7. Pembunuh upahan ni berselerak di serata dunia Islam, tapi dia tak tersentuh. Salah satu karomah dia. Setara mana ilmu tinggi kaum batiniah? Kaum batiniah ni paling tinggi pun dia mencapai, kalau dalam ilmu kalam, dia setara dengan ilmu kalam Pythagoras. Tak sehebat mana pun, Imam Ghazali dah test lah.
Sebab Imam Ghazali banyak berdebat dengan mereka ni. Jadi salah seorang kata, dalam kami Imam Tujuh ni ada satu ilmu tinggi. Tak, okay. Apa ilmu tinggi tu? Bentangkan. Bila dibentangkan, rupa-rupanya setara ilmu falsafah. Tahap Pythagoras saja. Bukan tahap Socrates, Plato, Aristotle. Tahap Pythagoras saja. Jadi tak setara mana. Kalau tuan-tuan pernah belajar matematik, dia ada cerita Pythagoras ni. Biasanya segitiga ni. Segitiga A, B, C. Kita nak cari ukuran-ukuran ni. Dia guna teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ni asal rupa dia ni macam ni. Ini. Orang dulu-dulu kira tanah. Kira tanah dan kawasan yang segitiga. Macam mana nak kira ni kawasan? Ini tanah-tanah apa ni? Itu yang wujud teorem Pythagoras. Bila Pythagoras perkenalkan cara selesai ni, dia jadi terkenal. Sampai sekarang kita belajar matematik teorem Pythagoras. Tapi dari segi falsafah dia tak setara mana. Mengapa kaji kitab Ihya Ulumuddin 4 tahun masih gagal? Tetapi belajar 20 hari saja sudah mencapai. Yang ni cerita Ainul Khudad. Sebelum dia jumpa adik Imam Ghazali, Imam Ahmad Al-Ghazali, dia punya kajilah kitab Ihya ni dalam keadaan dia itu ulama besar dah. Tapi tak puas hati dia. Bila dia jumpa dengan adik Imam Ghazali, dia dapat tarikh Ghazali tu baru puas 20 hari je. Selesai. Dulu 4 tahun tak selesai. Jadi makanan kita siap dah ke? Jadi saya cadang kita berhenti sekejap, makan dulu. Sebab nak sambung lepas ni panjang lagi. Mungkin 1 jam lagi. Jadi kita berehat sebentar, kita tangguhkan. InsyaAllah jumpa lagi dalam 20 minit ke. Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah tadi, kita sudah mengimbas kembali perkongsian yang kita buat dalam daurah yang sebelum ini. Okay. Imbasan kembali ini dia jadi panjang kerana kita ada membuat penambahbaikan. Ada bahagian-bahagian tertentu yang kita ada selitkan ilmu-ilmu yang baru. Jadi bukan sekadar imbas kembali sahaja, tetapi ada pelajaran-pelajaran baru juga. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita sambung bahagian yang tak sempat. Kita sambung dalam kuliah yang lepas. Imam Al-Ghazali dia sudah pun dalam perjalanan kerohanian ini, dia melalui zaman dia dengan ilmu kalam, kemudian dengan ilmu falsafah, kemudian dengan ilmu batiniah. Dan yang terakhirnya dia jumpa keputusannya, yakni jalan tasawuf sufi. Dalam nota tebal kita tu, perkara yang ke-16. Perkara yang ke-16. Muka surat 10. Perkara yang ke-16, Al-Imam dan Tasawuf Sufi Tariqah. Imam Al-Ghazali menulis, setelah aku kosongkan diri daripada ilmu-ilmu tadi, yakni ilmu kalam, ilmu falsafah dan juga ajaran ta'lim batiniah, aku menerima pula dengan penuh perasaan akan tarikat, yakni jalan orang-orang tasawuf. Maka tahulah aku tentang aliran mereka berdasarkan teori dan berdasarkan amal, berdasarkan praktikal. Imam Ghazali, cara dia bila dia kaji itu, dia kaji sampai ke kemuncak. Tasawuf pun dia kaji sampai ke kemuncak. Kata Imam lagi, faedah daripada amalan mereka adalah dapat menghilangkan jiwa-jiwa, yakni hati-hati yang kotor. Dengan jalan tasawuf ni dapat hilangkan hati-hati yang kotor. Lalu bersihlah jiwa-jiwa itu daripada akhlak-akhlak yang buruk dan daripada sifat-sifat yang keji, yakni sifat-sifat mazmumah.
sehinggalah mencapai peringkat yang tidak ada langsung ingatan hati kepada yang lain daripada Allah dan menghiasi dirinya dengan berzikrullah. Zikrullah ini maksud dia ingat akan Allah. Kata Imam Al-Ghazali, bagi aku lebih mudah untuk memahami teori daripada beramal dengan apa yang mereka laksanakan. Okay, walaupun pelajaran tasawuf ini rumit, tapi kita belajar ilmu dia kita boleh dapat. Yang nak amal tu lebih susah. Nak dapat ilmu dia, nak tahu, nak faham susah. Nak amal, nak hayati tu lebih susah lagi. Teori ada mudah sikit. Praktikal susah. Sebab kita nak kena korbankan banyak benda-benda yang kita suka daripada kalbu kita. Kata Imam Al-Ghazali, aku mula menimba ilmu-ilmu mereka dengan mengkaji kitab-kitab seperti Khutul Qulub karangan Abu Talib Al-Makki, ni ulama besar sufi, kitab-kitab karangan Al-Harith Al-Mahasibi dan pelbagai warisan daripada Junaid Al-Baghdadi, Al-Shibli dan Abu Yazid Al-Bustami. Yang lain-lain termasuklah kata-kata guru-guru mereka, sehinggakan aku telah mengkaji matlamat pengkajian ilmiah mereka. Aku juga menimba segala perkara yang mesti dilalui dalam aliran mereka melalui pembelajaran dan pendengaran. Maksudnya Imam Ghazali bukan sekadar dia kaji kitab-kitab, risalah-risalah. Dia juga ada guru dia. Ada beberapa orang guru dia, nama-nama besar dalam dunia tasawuf. Muncul di hatiku keinginan untuk turut sama melibatkan diri dalam bidang yang mereka lalui, yang tidak mungkin tercapai jika dengan hanya belajar sahaja. Ilmu tasawuf ni kalau belajar sahaja, tahu sajalah. Jadi kita mesti ada amal-amal tertentu untuk kita mencapai apa yang dicapai melalui ilmu-ilmu tersebut. Pencapaian yang tidak boleh dicapai melalui jalan belajar dan berguru sahaja. Belajar dah belajar, berguru dah berguru, tetapi mestilah melalui zauq, hal dan mengubah sifat-sifat buruk sedia ada. Maksudnya dengan pengorbanan dan amal-amal tertentu. Sebab itu dalam perjalanan tarikhah ini, apa-apa yang dicapai oleh murid tu dia laporkan kepada guru. Jadi guru bagi tahu, oh yang ni keadaan dia gini-gini, tindakan kamu gini-gini. Biasa macam itu. Kalau dalam pelajaran ilmu kalam, dia tak ada laporan-laporan yang macam itu. Sebab dia wilayah akal kan, kita fikir saja. Ini wilayah qalbu ni, wilayah kita rasa. Kita khawatir rasa kita tu salah. Sebab tu dia ada laporan. Hasil daripada usaha Imam Ghazali itu, dia kata, alangkah banyaknya perbezaan setelah mengetahui sempadan ataupun batas antara rasa biasa yang dia peroleh melalui kemuncak ilmu kalam, ilmu falsafah dan ajaran batiniah dengan rasa kenyang yang dia capai melalui ilmu dan amal tasawuf sufi tarikhat. Jadi sangat berbeza. Kalau orang tak lalui jalan ini, dia duduk pada wilayah ilmu kalam, dia rasa itulah setinggi-tingginya. Tapi bila dah masuk yang ni, baru tahu, oh jauh berbeza. Sama juga orang belajar falsafah, itulah yang setinggi-tingginya. Bila masuk wilayah qalbu, oh baru tahu, jauh beza. Sama juga dengan aliran batiniah Syiah. Kita ingat dengan mengikut imam tu dah setinggi-tingginya. Bila dah masuk wilayah qalbu ni, wilayah tasawuf ni, baru tahu jauh beza rupanya. Imam Ghazali bandingkan antara dengan rasa biasa dengan rasa kenyang. Berbezalah. Lapar berbeza dengan rasa biasa. Rasa biasa berbeza dengan rasa kenyang. Aku mengakui bahawa mereka yakni para sufi itu ialah kumpulan akhwat, bukan hanya orang yang pandai berteori sahaja. Kalau dalam ilmu kalam dia banyak cakap, bicara, banyak cakap, 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 cakap kan. Dalam tasawuf ni, cakap itu ada juga, tetapi dia ni lebih kepada praktikal. Praktikal. Apa yang dapat dicapai melalui pembelajaran sudah pun aku dapat. Melalui indera, ilmu-ilmu yang melalui indera, Imam Ghazali dapat. Ilmu-ilmu yang melalui akal, dia dapat dah. Sampai ke kemuncak. Sekarang ni dia nak mencari ilmu-ilmu yang melalui wilayah qalbu. Namun begitu,
aku tidak cukup sekadar mendengar dan belajar sahaja, malahan aku telah mengamalkannya melalui zaud dan sulut. Ha, jadi itu yang ahli-ahli sufi ni, dia ada zikir dia, dia ada pandangan hati dia, dia ada amalan-amalan dia lah untuk mencapai yang tu. Kalau wilayah ilmu kalam dia tak ada amalan tu, dia belajar dengar tok guru cerita makrifat hakikat semua, okey faham. Dia boleh cerita pada orang lain tapi atas dasar cerita. Bukan atas dasar dia mengalami melalui merasai. Lantas aku berfikir sejenak tentang tujuan aku belajar yang tidak sepenuhnya kerana Allah. Sebaliknya aku telah didorong dan digerakkan oleh pengaruh pangkat dan kemasyhuran. Imam Ghazali masa ni dia satu orang kaya, orang hartawan. Melalui ilmu-ilmu yang lain dari itu dia jadi orang kaya. Tak salah kaya tu. Tetapi dia nak mencapai wilayah sufi ni tadi, dia kena pandai menguruskan kaya tu tadi macam mana. Aku yakin bahawa aku berada di tepi jurang yang dalam. Aku hampir-hampir terjatuh ke dalam api sekiranya aku tidak melarikan diri daripada keadaan itu. Aku masih berfikir tentang perkara ini sejenak. Kemudian aku berada dalam dilema, sama ada untuk keluar dari Baghdad ataupun kekal dalam keadaan tadi. Tetapi aku masih dikuasai nafsu dan tidak cenderung untuk menuntut hal-hal keakhiratan. Yang ni sebelum dia pergi uzlah. Dia keluar uzlah, 11 tahun dia tinggalkan dia punya segala kampung lama semua tinggal. Ni sebelum dia pergi, dia terfikir dia kena pergi ke tidak. Tapi yang ini khusus untuk dia saja. Kerana adik dia pun dia tak suruh pergi. Adik dia gantikan tempat dia mengajar di Baghdad untuk dia sahaja. Salah satu yang utamanya sebab dia nak mencari itulah makam yang orang pada zaman itu tidak dapat capai, tapi dia nampak makam itu. Dia belajar dengan Yusuf An-Nassas, dia belajar dengan Al-Farmadi, belajar dengan banyak ulama-ulama sufi, tak boleh sampai. Dia nak cari sesuatu yang lebih. Itu yang kita huraikan dulu dinamakan Ihya Ulumuddin kan, panjang cerita. Runtunan tamak dunia ini sentiasa menarik diriku ke arah suatu arah. Nak tinggal ke tidak harta benda ni, kekayaan ni, pangkat-pangkat semua ni. Sedangkan iman dia dah menyeru, hati dia dah bergolak menyebut, berhati-hatilah engkau dalam perjalanan. Umur hanya tinggal sedikit sahaja. Sedangkan di hadapan kamu terbentang satu pelayaran, satu perjalanan yang panjang. Segala yang ada pada kamu, sama ada ilmu ataupun amal, adalah riak dan bayangan. Sekiranya engkau tidak bersedia dari sekarang untuk hal-hal akhirat, maka bila lagi engkau hendak bersedia? Begitu juga kalau engkau tidak memutuskan perhubungan-perhubungan tadi mulai sekarang, bila lagi pula engkau hendak memutuskannya? Jadi dia kena keluar. Duduk main, nak pergi, tak mau pergi, dia rasa ada tugas-tugas dia lagi. Tapi hati dia kata, kamu kena pergi, kena tinggal semua ni, nak capai yang tu. Nak mencapai hampir-hampirnya dengan Allah, nak mencapai Allah. Ketika itu timbullah suatu kuasa pergerakan, hinggakan aku mengambil keputusan muktamad untuk pergi. Last kali dia buat keputusan, kena tinggal semua ni. Kena pergi lah. Dia nak uzlah 11 tahun. Syaitan kembali menggoda. Apa kata syaitan? Hal ini, suatu hal yang bertentangan, tak betul ini. Yang kamu nak tinggalkan segala-gala ni, kamu nak pergi cari makam tu, tak betul ini. Awaslah engkau daripada tunduk kepadanya. Jangan ikut, kata syaitan. Ia cepat luput sekiranya engkau tunduk kepadanya. Nanti habislah semua ni, bukan nak dapat balik dah. Nak tinggal segala jawatan, segala pangkat, segala pengikut, segala anak murid semua ni kan. Engkau akan meninggalkan segala pangkat yang ada, segala pengaruh semua habis. Keadaan yang sudah diatur, yang sunyi daripada kekeruhan. Kamu sekarang dah selesa dah. Buat apa nak pergi-pergi sana? Ha, setakat mahram yang ni cukup lah. Dia tak bagilah nak dapat mahram tinggi ni. Orang yang selamat dan bersih bertentangan dengan musuh. Sekiranya engkau berpaling kepadanya, maka tidak mudah untuk engkau mengulanginya kembali. Kamu dah tinggal yang ni, jawatan kamu orang lain akan isi. Pengaruh kamu ulama lain akan ambil. Kekayaan kamu, kamu akan sebar pada orang lain, orang lain dapat. Macam-macam lah. Lebih kurang 6 bulan aku berada dalam keadaan serba salah, sama ada tertarik kepada kelazatan dunia ataupun tunduk kepada seruan-seruan keakhiratan. Keadaan ini bermula pada bulan Rejab 488 Hijrah. Okay, sebenarnya yang Imam Ghazali sebut-sebut tadi tu, dia cerita apa tu? Sini ada satu cerita menarik juga ni.
dia nak pergi, dia dah dipanggil. Pelayaran dia, perjalanan dia sangat jauh. Dia tengah-tengah, nak pergi ke tak? Ada dorongan kata pergi, pergi, pergi. Ada dorongan kata jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Ni cerita apa ni? Cerita apa ni? Ah, ini sebenarnya cerita Risalah Burung. Risalah Burung tu dia cerita tentang Imam Ghazali sendiri. Kita tak perasan sebab kita tak tahu kan. Nah, cerita Risalah Burung sama. Sebab dalam Risalah Burung tu dia ada ditulis macam ni. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suatu seruan gaib yang dikumandangkan dari sebalik tabir. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Tetaplah di tempat kalian dan janganlah tinggalkan sarangmu. Jika kalian tinggalkan tanah air kalian, maka kedukaan akan berganda-ganda. Tanpa kalian, malapetaka akan datang dan kehancuran menjelang. Kalau kamu tinggal jawatan kamu semua ni, nanti musuh-musuh semua kuasai macam-macam. Itu cerita dalam Risalah Burung. Risalah Burung tu pengembaraan rohani Imam Ghazali sendiri sebenarnya. Itu dalam Risalah Burung juga ada ditulis, mendengar seruan ketidakmungkinan pelaksanaan rancangan mereka dari sisi Jabarut ini, mereka dicengkam aneka rasa. Ada rindu, ada gundah, ada bingung, ada teringin, ada macam-macam untuk bertemu dengan burung impian mereka. Burung impian ni cerita pasal Allah lah, ditamsilkan. Kemudian ada puisi pula di dalam Risalah Burung tu. Jika segala doktor manusia mengubatimu tanpa mentera perkataan Laila, nescaya mereka tidak akan menyembuhkan kamu. Sebab Imam Ghazali dia jatuh sakit. Pada bulan itu, aku telah melampaui batas ikhtiar dalam keadaan terpaksa. Allah telah mengunci lidahku sehingga lidahku tersekat untuk belajar. Dia tak boleh cakap. Kemudian aku berusaha untuk belajar cuma satu hari dengan tujuan membersihkan hatiku yang tidak tenang, bercampur aduk dengan pelbagai persoalan, tetapi lidahku keluh untuk berkata-kata walaupun sepatah. Dia nak mengajar depan anak murid dia, nak sampai ilmu tasawuf juga, tak boleh keluar perkataan. Dan aku tidak berupaya untuk berbuat sesuatu. Kekeluhan lidah ini menyebabkan duka cita hati sehingga lemahlah segala aturan penghadaman. Penghadaman perut dia pun dah tak cantik lah. Dan pencernaan makan minum, dan tidak berdaya untuk menelan, makan pun tak lalu, menghadam serta tiada selera. Kelemahanku ini amat teruk hinggakan para tabib mengambil keputusan untuk merawat. Tetapi para doktor ni berpendapat hal ini merupakan masalah yang menimpa kalbu, kemudian meresap pada perasaan, dan tidak ada cara untuk merawatnya kecuali dengan melepaskan segala rahsia daripada perasaan duka cita yang dahsyat itu. Itu yang dalam Risalah Burung dia kata, jika segala doktor manusia mengubati kamu tanpa mentera perkataan Laila, nescaya mereka tidak akan menyembuhkan kamu. Sakit dia ni memang tak boleh diubat, melainkan dia kena keluar.